separah ini pun aku bisa hilang dalam jangka waktu 2 hari itu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman, balik lagi di kontennya Melawati ya. Untuk teman-teman yang baru menemukan konten YouTube Mela, Mela ucapin makasih banyak ya udah bersedia klik video ini. Jangan sampai lupa juga untuk tekan tombol subscribe-nya ya kalau emang teman-teman suka sama konten-konten Mela. BTW ini lagi berisik banget di rumah, jadi mungkin ini bakal masuk ya ke video ini suara anak. Ini Mela mau share ya sedikit pengalaman Mela bersama anak-anak mengenai obat sariawan ya. Ini bisa digunakan di usia 1 tahun dan ini sudah sesuai anjuran dokter. Ini namanya, nanti mungkin Mela akan cantumin di sini, yaitu Kenalog ya. Ya, ini obatnya. Ini udah habis dan sedikit pengalaman waktu aku kehabisan obat sariawan ya. Ini sariawan aku nih nggak tahu kenapa yang paling parah banget kemarin. Kalau aku nemuin fotonya mungkin aku akan cantumin di sini ya. Ini kemarin parah banget ya karena obatnya habis dan setelah aku nemu lagi obatnya ya suamiku yang order. Ini teman-teman ampuh banget untuk redain sariawan separah apapun itu, bahkan separah ini pun aku bisa hilang dalam jangka waktu 2 hari itu es ya, langsung kecil. Dan ini juga bisa digunain untuk anak yang suka lari-lari kemudian jatuh di bagian bibir, ini worrying banget kan ya. Di sini ini pasti kalau jatuh di bagian bibir nih besoknya langsung sariawan. Alhasil anak susah makan dong. Ini bisa diolesin, nggak apa-apa meskipun di sini asal nggak kemakan aja. Tapi kalau misalnya udah kemakan, anak-anaknya bilang kemakan kumur-kumur aja gitu ya teman-teman. Dan ini nggak ada efek apa-apa sih yang aku pribadi rasain dan anak aku juga. Sering banget pakai Kenalog ini karena sariawannya itu sering kena mainan gitu. Jadi lagi main tiba-tiba adanya lari, kena kejetruk gitulah Sundanya mah. Bisa dilihat nggak? Nggak ya buramnya, nanti aku bikin video kecil aja di sini ya. Nanti aku tempel di sini. Ya kalau misalnya sariawannya ini di dalam bibir ya, di dalam bibir. Ini wajib banget di sikat gigi dulu, digosok dulu giginya, apalagi kalau misalnya di lidah ini harus sikat gigi juga, dan bagian tengah lidahnya kalau bisa digosok juga ya, sikat gigi kayak biasa dulu aja kalau mau pemakaian pakai Kenalognya gitu. Nanti untuk teman-teman yang mau check out seperti biasa aku akan cantumin link check outnya di link description video ini ya, brosurnya, jadi teman-teman bisa baca secara rinci ya. Efek sampingnya juga di sini ada infonya itu, yaitu penggunaan yang berkepanjangan dapat menimbulkan efek samping yang bisa timbul pada penggunaan, biasanya hilang saat pengobatan dihentikan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah gak makan lagi obat ini bisa reda dengan sendirinya. Tapi sejauh ini anakku pakai pun ini langsung sembuh dan aman-aman aja, begitupun aku ya. Dan gak usah khawatir, ini aku udah rekomendasi dokter ya, makanya aku berani share. Itu anakku lari-lari di usia 1 tahun, kemudian gigi, bukan gigi sih, bibirnya ini kayaknya kena ke giginya, kemudian berdarah di dalam sini. Dalam sini berdarah dan besoknya sariawan, dan aku pakaiin ini alhamdulillah malamnya itu udah sembuh dan udah enak lagi makan gitu ya. So untuk teman-teman yang mau check out langsung aja di order, dan thanks banget untuk yang sudah simak. Jangan sampai lupa untuk teman-teman yang emang suka sama video-videoku, jangan sampai lupa untuk subscribe teman. Sekian aja untuk review obat sariawan Kenalognya, semoga bisa mengatasi ya permasalahan yang emang lagi teman-teman alami atau anak teman-teman alami yang mungkin lagi ada sariawan atau bekas jatuh ya di bibirnya. Semoga obatnya juga cocok ya teman-teman. Sekali lagi di check out aja langsung, Mela udah cantumin link ordernya di description box video ini. Dan kalau teman-teman mau check out di link yang Mela share, pasti harganya jauh lebih murah karena Mela juga di sini affiliate Shopee teman-teman gitu. Oke, thanks banget sudah tonton. Sampai jumpa di video-video Mela selanjutnya. See you next my video. Bye bye.